Beberapa hari lalu, usahawan terkenal Datuk Seri Vida mengesahkan dia memang merancang untuk mendirikan rumah tangga dengan bekas pembantu peribadi Ahmad Iqbal Zulkifli. Menurut Vida, dia bagaimanapun berserah kepada ketentuan ilahi dan tidak mahu terlalu mencanang soal hubungan cinta dengan Iqbal. Memang saya merancang untuk berkahwin, tetapi ada beberapa syarat antaranya soal kesuburan dan anak-anak. Saya pun sudah beberapa kali melalui episod kegagalan rumah tangga, tidak mahulah perkara sama berulang, katanya. Nama Vida dan Iqbal kembali diperkatakan selepas bekas pembantu peribadinya itu mendedahkan hubungan cinta antara mereka terjalin semula selepas beberapa tahun terputus. Namun pendedahan Iqbal turut menerima kecaman dan kritikan hebat warganet yang mempersoal keikhlasannya mendekati Vida semula dan usia selebriti popular itu yang kini menghampiri 50 tahun. Bercakap soal perkahwinan, setakat ini Vida masih belum ada tarikh khusus berikutan situasi pandemik yang meruncing. Namun, dia tidak menolak majlis akan berlangsung dalam tahun ini atau awal tahun depan. Perancangan itu ada tetapi tunggu sehingga selesai PKP dan situasi pandemik di negara ini berangsur pulih. Saya pun sudah melakukan ujian kesuburan, jadi kita lihatlah nanti ya, katanya. Sementara itu, terbaru Iqbal mendedahkan mereka ada peluang untuk menimang cahaya mata kembar selepas mendirikan rumah tangga kelak. Iqbal, 27 tahun, mendedahkan perkara itu di dalam satu perbualannya bersama Vida di aplikasi WhatsApp. Menerusi perbualan itu, Vida memaklumkan hasil keputusan rawatan kesuburannya yang mana doktor mengesahkan beliau ada peluang untuk hamil bayi kembar. Pengikut bertanyakan adakah benar hubungan cinta mereka yang dihebohkan atau ia sekadar strategi pemasaran. Iqbal yang juga merupakan seorang usahawan itu mengesahkan perkara tersebut. Semua yang media kongsi setakat ini benar. Cuma biasalah, dia tidak lari dari menjual produk. Saya beritahu Vida, cuba perlahankan kejap menjual. Tetapi dia kata itu sudah sebati dengan dirinya, kejawabnya. Sementara itu, Iqbal turut menjawab persoalan pengikutnya tentang kos pemeriksaan kesuburan yang dilakukan oleh Vida.